Cukup banyak pertanyaan. Pak, bagaimana perkembangan kasus anak Anda? Saya berharap polisi bisa menyelesaikan ini dengan segera. Biar putri saya, Amelia, bisa beristirahat dengan senang. Lantas, apa harapan Anda, Pak? Kami adalah keluarga yang sangat dekat. Saya sangat mencintai putri saya, Amelia. Seharusnya dia pergi dengan cara seperti ini. Saya berharap polisi benar-benar mengakhiri semuanya ini. Memang banyak rumor, tapi ingin saya tegaskan. Kami sudah bekerja sepenuhnya dengan polisi. Saya menuntut keadilan buat putri saya. Itu membuat Amelia jadi tenang di sana. Dan kami bisa melanjutkan hidup kami seperti biasa. Meskipun berbeda tanpa Amelia. Orang tua yang pintar. Tapi licik. Tapi Pak, dia benar-benar kelihatan sedih banget. Kasihan Pak. Kamu salah besar, Wan. Dia tahu semua mata tertuju dia dan dia ambil kesempatan ini untuk dapat simpati publik. Bagaimana dengan wanita yang di penjara? Apakah dia pelakunya? Iya, dia sahabat istri saya dan kami pun juga belum tahu apakah dia bersalah atau tidak. Tapi yang pasti kalau memang dia pelakunya, kami sekeluarga memastikan bahwa dia akan mendapatkan hukumannya sangat berat. Saya tidak peduli siapapun pelakunya, harus dihukum seberat-beratnya. Ada sesuatu yang belum terungkap. Semua yang nampak depan mata, belum tentu benar. Maaf, maaf. Tante cuma berharap Tante bisa kasih tahu Jenny kalau dia akan baik-baik saja. Karena kalau memang ada orang-orang yang mau menjebak dia, akan ada juga muncul orang-orang yang akan membela dia. Tante juga berharap Jenny mau kali ini saja kasih Tante kesempatan untuk ketemu sama dia. Tapi sayangnya Jenny masih belum bisa maafin Tante atas apa yang Tante lakukan ke dia dulu. Tante, aku yakin Jenny pasti tahu. Bagaimanapun juga, dia itu adalah anak Tante. Dan aku janji sama Tante, aku akan ngomong sama Jenny supaya dia mau ketemu sama Tante, ya.